Guys, ada berita seorang ibu habis membilas tangannya dengan hand sanitizer, tidak sadar langsung menyalakan kompor. Karena apa yang terjadi, kedua tangannya terbakar hebat. Sekarang kita buktikan, apa betul hand sanitizer ini sangat berbahaya bagi api. Yuk kita buktikan ya. Nah, pertama kita keluarkan dulu. Setelah itu kita buktikan di sini Mas Danang. Nah, ini ada lidi, sebatang lidi. Kita nyalakan korek, coba dibakar. Kebakar apa tidak ya? Oh, ternyata kebakar. Ternyata kebakar. Sekarang kita suruh di sini. Wow, nah, apa yang terjadi ya? Memang luar biasa. Ini bertahu ya, tambah pengalaman ya. Karena di dalam sanitizer itu ada alkohol kandungan 70%. Sedangkan 40% aja dinyalakan sudah menyala, apalagi 70%. Nah, jadi hati-hati ya guys. Habis membilas tangan, jangan merokok ya. Jangan merokok atau menyalakan kompor. Intinya jangan dekat-dekat dengan sumber api sebelum tangan kita kering betul. Oke guys, semoga bermanfaat. Salam.